Pak Dimyanto, untuk menggunakan saudara Dimas, dan untuk menggunakan saudara Rory, untuk center back. Bantu oleh saudara Kasim, untuk menggunakan center kanan saudara Aldi, untuk menggunakan center serang sebelah kiri saudara Perdin, untuk pemain tengah saudara Aldi, bantu oleh kanan saudara Aldo, untuk striker dari Bina Tunggal, yaitu saudara Andika, dibantu oleh saudara Anda. Itulah daftar susunan pemain dari kesukaan Bina Tunggal. Untuk pemain cadangan saudara Agung, ada Arif, ada Salud, ada Lambang, Firman, Rio, Samuel, dan Sarif. Untuk deretan manajer, yaitu saudara Bambang, pelatih kepala saudara Maman, untuk asisten pelatih dua saudara Wasta, untuk asisten pelatih masih kami asisten pelatih kepala saudara Wasta dan dibantu oleh saudara Sugeng dan saudara Andre. Kembali datang susunan pemain dari kesebelasan Arega, yang mana penjagaan dipercayakan saudara Arto Wijaya, untuk penjagaan saudara Armando, ada Yohenda, ada saudara Gugun Gunawan, dibantu oleh saudara Aldi dan Fitri, nomor 19 saudara Aldi, nomor 23 saudara Gambul, nomor 14 gelandang sektor tengah saudara Yaya, nomor 16 saudara Gatot Rianto, untuk asisten pelatih dua saudara Nurais, untuk tim medis dari kesebelasan area yaitu saudara Nurais. Itulah daftar susunan pemain dari kesebelasan area. Ya, kembali ke tengah lapangan, kedua kesebelasan sedang melakukan pemotretan untuk diambil gambarnya untuk kenang-kenang di ajang kompetisi Liga Gabon 2017. Kita tunggu kita ejeksi berwarna biru yang biru dan berwarna kaki hitam atas lawannya Areva dari kami memakai jersey oren dan berwarna kaki hitam. Kita menunggu sesaat lagi, terus panjang babak pertama tentu saja akan dilakukan. Dan kepada para pesanding
bola di mana anda berada, silakan untuk menghadiri pertandingan yang sangat lumayan, yaitu pertandingan grand final antara Arema dan Jatim akan bertanding dengan bina tunggal tim dari Yogyakarta. Penonton yang dekat tiang gawang diharapkan 1 meter atau 2 meter tidur untuk ke barat. Nah, lo, ajarin tiang lo. Pada geser akan lo. Sebelah utara, kan? Geser dulu, kan? Ajarin pinggir tiang kita, kan? Terus, nah, geser, nah, ulang, ulang, terus. Nah, ya, terima kasih. Sekali lagi, pecinta sepak bola dimanapun berada, dan khususnya pada sore hari ini yang menonton secara langsung di lapangan Bumi Laya, diharapkan untuk mundur dari garis 1 meter karena takut mengganggu jalannya pertandingan. Ya, dikomandoi oleh Latin Gus Lori Kocak. Serangan pertama dari anak Arya dari kiri tengah, tetapi Supingan masih menanggung di serang kolom dari Bina Tunggal. Masih aman dalam Bina Tunggal. Tidak, Supingan sebenarnya bisa menjadi sedang jalan dengan Bina Tunggal. Gawang on target pertama yang dilakukan oleh barisan penyerangan Arega melalui sepak bola yang pertama kalinya untuk Arega di sektor kanan. Maksudnya Arega untuk memberikan suplai ke depan gawang yang tidak terangkat dengan tepat. Dihitung oleh pasukan pertahanan dari Bina Tunggal, masih kembali di dalam pertahanan Bina Tunggal. Ada Benny di sana, di sana masih tepi dari Jogoto. Ada Benny dari Arega akan langsung shooting ke depan. Dan satu kepada itu tidak jelas, hanya dengan kami saya sekali tidak ada cara di sana saat berhenti ada.
Hingga membuat repotan pertahanan dari
terlebih dahulu mengambil bola, namun mungkin terjadi tertulang sehingga hanya menghasilkan tendangan bola yang sudah dilakukan melalui ke depan. Di sana Angga masih dalam tempat itu bola bisa dihasil oleh Abdullah Tugas. Apa yang terjadi? 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 Apa yang terjad
satu kali bertimbang oleh susut tangan segera dari Arega menghasilkan lepas yang dalam untuk Bina Tunggal. Ada Robin di sana dan kawan Robin pertanyaan yang diberikan lagi ngerekam, woi headset lagi ngerekam Bina Tunggal masih mencari kawan Robin. Ada di susut ke sana sudah mengadang aliran bola lalu ke sudah memen pada tertimba sekali apa yang terjadi pada Bina Tunggal. Ya, rupanya terlepas, kembali lempar kembali untuk Arega ada Yohendra. Lakukan juga Yohendra, kepada yang maksimal, namun jatuh dikasih pemain Bina Tunggal. Dan ada satu langsung sudut ke depan negara, ada Anton Lino kembali Arega, ada Tunggul naik ke depan untuk membantu menyerang. Berikan skor 1-0 dimenangkan oleh kesempatan dari Bina Tunggal. Pertandingan pertama ini Anton Wibowo masih saya ancang-ancang apa yang terjadi. Anton Wibowo disambut oleh karena Adi Susanto masih hebat catur. Thank you.
sedang melakukan tendangan bebas yang berjarak sekitar 25 meter dari tembok jalan yang dikenal dengan pengadilan untuk sudah bersiap-siap pada minggu kali pengadilan ancang 4 meter memotong berlaku sebuah dilakukan bagus sekali oleh layar namun sebenarnya masih berhadiri tim di atas Gustav Dorang yang dijaga oleh Tuhan dari pengadilan sehingga tadi umpan begitu patah tetapi tidak kemudian menggunakan oleh dan penyerangan dari Aega itu suara ya 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 bagi pemirsa jangan sampai melewati garis selek kami mohon penonton yang ada di sebelah selatan di sisi kanan ya, jangan sampai melewati garis akan dilakukan oleh Aega melalui Thank you.
Sama kembali tendangan terbasi ke belakang area mereka murni area pertahanan Bina Tunggal. Ada kumpul di sana palang pintu di belakang dari area nomor punggung 34 Tukang untuk langsung turun ke dalam atau memilih umpat kepada rekannya yang sudah diancam di dalam kotak penalti 5 pemain dari area. Kami tunggu dan menjaga jangan dilakukan oleh anak-anak area. Apa yang terjadi langsung turun ke dalam I'm glad.